Oke, kalau sistem urin, nah ini pertanyaan ini ada yang salah nih, maksudnya pelvis renalis, ada yang jawab. Pelvis itu artinya mangkok, nah, mangkok renal ginjal, mangkok ginjal. Jadi penghubung ren dan vesika urina hafal. Kalian gambar, ini latihan biar ingat. Nah, jadi lokasi si ureter di sini, vesika urinari inferior, yang superior itu si ginjal. Nah, kenapa ureter ini harus beda nama dengan uretra? Ya? Nah, nanti ada soal selanjutnya di uretra yang berhubungan dengan dunia luar. Ya? Nah, ureter ini kalau klinis yang penting kalian harus hafal ini. Kenapa harus pelajarin sekarang di anatomi? Karena nanti kalau pas misalnya SC, seksi sesaria, stase objin, itu kalau terjadi ya musibah lah, misalnya kepotong oleh operatornya, SpOG-nya itu dikira pembuluh darah, nah itulah guna belajar di kadaver itu. Kalau ini kan mirip ya antara ureter sama vaskular itu. Nah, ini kan karena kartun bisa diwarnai henna, merah, biru, arteri merah. Nah kalau ini kan intraoperatif, misalnya terpotong, dia harus langsung konsul ke bedah urologi ya. Jadi langsung ureternya mau dikasih tindakan, langsung repair intraoperatif. Itu biasanya inform konsul ulang pasiennya. Nah itu contoh gambaran klinisnya ya, aplikasi anatomi itu, yaitu ureter. Nah, jadi jangan lupa lagi. Nah ini kan yang si uretra tadi ya, luar tubuh, dunia luar ya. Uretra ini, nah nanti kalau kasus-kasus trauma sering ini, misalnya naik sepeda, luwes, tiba-tiba kepleset, biasanya yang cowok. Nah, pasien laki-laki itu kebentur dari penis, nah ini bisa trauma uretra, ruptur uretra. Lagi-lagi yang uretra ini yang jadi penyakit sebenarnya struktur uretra. Ya. Biasanya pada pasien-pasien infeksi menular seksual, ya. Dari riwayat kencing nanah berulang, jadi dia uretra ini bengkak skar, jadi sumbat, tidak bisa kencing. Nah, itu. Jadi, itu aplikasi, itu belajar. Ini.